FK Senica akhirnya kembali melakukan pertandingan penting dalam ajang Liga Slovakia. Kali ini mereka menghadapi salah satu tim yang sekarang berada di peringkat papan bawah. FK Senica tampil dengan skuad terbaiknya. Mereka langsung menempatkan Egi Maulana Fikri di starter. Egi bermain posisi sayap kiri dan memang ini menjadi peran yang selama ini ia lakukan di FK Senica. Rupanya, pertandingan antara FK Senica melawan Moravs berlangsung dalam ritme yang ketat. Kedua tim sama-sama bermain, menyerang, dan kuat dalam bertahan. Hanya saja, beruntung FK Senica bisa menciptakan gol cepat lewat Milan Jurdik menit ke-5. Namun, gol tersebut ternyata mampu dibalas tim tamu adalah Karol berhasil mencetak gol menit ke-44. Memasuki babak kedua, permainan memang lebih didominasi oleh kubu Moravs. Mereka melancarkan serangan dari kiri, kanan, tengah, hampir seluruh lini bekerja dengan baik. Namun, pertahanan kokoh diperlihatkan oleh FK Senica. Mereka membendung setiap peluang yang datang. Memang pada laga ini, Egi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan. Terlihat aliran bola juga kurang didapatnya, tidak seperti pada pertandingan sebelumnya saat melawan Bessenova. Egi Maulana Fikri terlihat sulit untuk memegang bola lebih lama. Karena begitu dia mendapat bola, tim lawan langsung melakukan penjagaan ketat. Alhasil, bola kembali diumpan ke rekannya yang lain. Padahal, Egi punya kualitas dalam melakukan akselerasi dengan dribblenya. Namun memang pertahanan tim tamu sedikit lebih baik di laga ini. Memasuki pertengahan babak kedua, Egi Maulana Fikri beralih peran dan tampak dia lebih banyak bermain di area kanan. Hal ini sedikit menghidupkan kembali pola serangan FK Senica. Egi berkali-kali mencoba melakukan tusukan ke area kotak penalti dan memang seni pertahanan rapat dari tim lawan memaksa setiap serangan FK Senica buntu. Sayangnya, FK Senica yang terus berada dalam tekanan pada akhirnya harus kebobolan lagi. Kali ini berasal dari sebuah sepakan jarak jauh melengkung. Dengan hasil ini membuat FK Senica semakin terjerembab ke papan bawah dan mereka perlu bekerja keras untuk bangkit pada sisa musim ini. Untuk Egi Maulana Fikri, ini merupakan penampilan penuh keduanya di Liga Slovakia bersama FK Senica.